jagungnya super super sak lengan lengan oh. Lengan kue kalah nih, masa lenganku kalah? Wah gigi lo dek lo dek, waduh, rata-rata ini semua rata-rata satu lengan mah lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mitra SAS. Sore ini saya berada di medan lahan jagung milik adik Mas Tono. Halo adik. Selamat sore kakak. Iya bagus. Ini varietas Pertiwi 3. Tinggi sekali ini. Alhamdulillah ini dari awal memakai produk SAS. Sekaligus beliau itu mitra. Mitra lama. Usia berapa, Dek? Mosok, Dek. 80 hari. Loh, kok ada yang jebrot ini, Dek? Wah, Big Joss lagi ini. Big Joss. Sesuai dengan namanya, Joss. Big Joss, Dobstar. Keman buah. Nganggo sakara, Dek. Sakanya 2 kali kakak. Oh ya bagus. Ini memakai saka saja begini jadinya jebrot. Ini tidak memakai salmar sama sekali. Oh ini tidak memakai salmar. Jebrot lagi ini. Aduh kok bisa begini nih ya. Waduh, kok iso? Sak kempole anakku iki. Buntet metetet gantet. Di sini pol. Jos. Wi, buka apa iki kuwi? Weh. Mirip pupuk. Pupuk pabian. Rajin spray ya kayak gini akhirnya ini kakak. Dro, iki kudu kelainan genetik nih lo Dro. Ini bukan kelainan genetik karena bule ini berat bener-bener. Aplikasi apa ini mas? Ya Bijos, Keman, Keman buah, Saka, terus Saka 2 kali, Keman buah, Bijos sama Dobstar. Gembiro. 3 kali. Bentel. Ini dari awal memakai produk SAS. Mirip pupuk. Pupuknya minta bilang gini mas. Kemarin ini urea 5 sak, 2 kental setengah. 2 kental setengah untuk luasan lahan 6.200 meter persegi. Sesuai dengan harapan mudah-mudahan. Ini yang lahan sebelah itu kemarin
luasan berapa ini? Sing sebelah kono. Oh, itu 5.000. 5.000 meter persegi habis pupuk 9 karung. 9 karung. Non subsidi. Non subsidi lagi. 190 per karung. 190.000 per sak 50-an kilo. Dijual tebon laku 9 juta pakan buat pakan. Buat pakan 9 juta. Nah. Iki didol. Ini tadi deal sama pedagang atau penebas dari Jatinom. Piro, Mas? 12. 12 juta. Nah, karena jagungnya jaraknya terlalu jauh-jauh. Sekarang ya jauh. Sebetulnya sesuai, Mas. Nek kon kerep engko benih dalemnya. 7 kepek setengah. Winie pitung kepek setengah. Apa mau? Pertiwi 3. Pertiwi 3. Laku 12. Wow. 82 hari. 82 hari. Biasanya 3 bulan pas. Ini 82 hari. 80 hari sudah mulai kurang 80 hari lah. Sudah mulai matal. Jagungnya ya sesuai apa yang diharapkan sama petani semuanya kan, ngirit pupuk, rajin gendong kergok, hasil ya tidak mengecewakan dengan yang mereka pakai pupuk pabrikan. Ya. Anu pun daerah ora jarem toh Mas? Sedikit. Nek Pak Halim mau. Bar sepre mulai langsung pijet. Karena saya dulu juga begono. Wah, nyemprot ini sampai 2 anu itu habis 12 tangki 16 liter. Pijet tok terus ya. Pijet pertama, tapi kan lama-lama ya menyesuaikan biasa. Dari sana kok nyemprot pare, kacang, ya, timun. Untungnya lahannya berdekatan. Ah, berdekatan. Ini ya standar sih Mas, bagus sesuai dengan ekspektasi jenengan ini. Jagungnya super-super. Sak lengen-lengen. Oh. Lengen kue kalah. Masa lengenku kalah? Aduh. Apal kulino angkat beban ini. Beban kehidupan gua iki. Loh. Lo. Dek. Lo dek. Waduh. Semua rata-rata yo sak lengen mah luwes. Ini aplikasi semua memakai produk SAS ini. Pokoknya sesuai dengan namanya Big Joss, memang Joss ini. Bukan hanya jagung, di Holti kayak pare. Kemarin sempat saya posting, ada yang panjangnya 30 cm lebih. Wow. Dan satu biji itu bisa berbobot 8 ons. Oke, begitu. Terima kasih informasinya Mas Tono. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para petani jagung sekitaran perairan sini. Dan ganti warna khususnya Raden.